Pak, makan dulu pak Iya nak Capek ya kerjanya pak Iya nak, capek bapak dari tadi pagi, manen sawit Belum istirahat Hidup kita gini-gini aja ya pak Mau gimana lagi nak Makanya kamu harus Sekolah yang rajin Biar dapat kerja yang bagus Kondisi masyarakat yang berada di area perkebunan sawit tidak selalu baik. Banyak anak yang membantu orang tuanya dalam bekerja sehingga potensi belajarnya menjadi terabaikan. Sekolah kami mengusung visi terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila di pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Data hasil penilaian awal yang kami lakukan didapat bahwa Kondisi ekonomi masyarakat cukup beragam. Pekerjaan orang tua cenderung homogen yang sebagian besar bekerja di sektor perkebunan. Dari hasil survei, kami juga mengetahui data keadaan lingkungan, kesiapan belajar, dan profil peserta didik. Fasilitas penunjang pembelajaran seperti perangkat teknologi juga tersedia di sekolah ini. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2023, Salah satu masalah di sekolah ini adalah kualitas pembelajaran yang masih berada pada level sedang dengan capaian metode pembelajaran adalah 58,53 persen. Ini artinya praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik masih kurang. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP Pasir D Salah satu isi capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat. Pembelajaran terdiferensiasi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran terdiferensiasi tujuan utamanya adalah mengakomodir atau memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan yang kami hadapi adalah peserta didik kesulitan mengkontekstualisasikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, peralatan yang ada di sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP? mari kita ikuti kelas berikut ini. Baik, anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu atau kalian mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan karakteristik masyarakat serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar. Ya. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Okay? Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya nih, menurut kalian bagaimana kondisi geografis di daerah kita ini? Ada yang bisa? Oke, Retno. Kondisi geografis di daerah sini pasti banyak adanya kebun sawit dan kebun karet. Oke, bagus. Retno. Ada lagi? Selain Retno? Ya, Opa. Betul Pak, memang di da di daerah kita banyak perkebunan karet dan juga sawit. Ya selain itu juga di daerah kita dataran tinggi juga Pak. Oke bagus Okta. Uh, jadi tadi itu adalah kondisi geografis di daerah kita. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan antara kondisi geografis dengan pekerjaan orang tua kalian? Ada yang bisa cerita? Oke, Margareta. Kerjaan orang tua saya seperti bertani sawit dan kerjaan hari harinya memanen. Oke, baik. Terima kasih Margareta. Ada yang lain? Oke, Dito. Ya, sama juga. Orang tua saya setiap hari manen sawit. Jadi dari diskusi kita tadi, ya, itu merupakan uh, kondisi geografis dan juga jenis pekerjaan yang ada di daerah kita, ya. Nah. Di pembelajaran kali ini, kita akan mencari alternatif lain pekerjaan uh, selain di kebun sawit, seperti yang teman-teman mau ceritakan tadi. Ya? Siap ya? Siap! Ya. Guru bisa melakukan penilaian awal secara sederhana dengan menggunakan sticky note. Guru memberikan beberapa pertanyaan dan peserta didik menjawab di sticky note tersebut. Peserta didik menempelkan sticky note ke depan, dan guru mengarahkan peserta didik untuk mengelompokkan jawabannya. Guru juga bisa melakukan pengamatan apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan di awal sesi. Berdasarkan rubrik yang telah disusun, guru mengetahui peserta didik mana yang perlu bimbingan yang memahami. Dan yang sangat memahami materi yang akan diajarkan, hasil asesmen inilah yang dijadikan rujukan dalam menentukan strategi pembelajaran terdiferensiasi yang akan dilakukan di dalam kelas. Guru membagi peserta didik secara berkelompok, guru memberikan penguatan tentang pengertian kondisi geografis dan karakteristik masyarakat, bisa menggunakan video. Atau dengan membagikan lembar materi dan lembar petunjuk wawancara, guru memberikan intervensi kepada peserta didik yang membutuhkan, sekaligus memberikan umpan balik pada instrumen atau strategi wawancara yang sedang disusun oleh peserta didik. Peserta didik bisa melakukan wawancara kepada pihak desa atau guru yang memahami kondisi geografis di desa tersebut. Peserta didik juga bisa mencari referensi melalui internet. Peserta didik melakukan diskusi selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik bekerja secara berkelompok, membuat bahan presentasi. Mereka bisa menggunakan kertas plano atau menggunakan perangkat lain dalam membuat bahan presentasi yang menarik. Guru menilai pekerjaan peserta didik menggunakan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Guru bisa melakukan refleksi sederhana menggunakan sticky note. Peserta didik menuliskan refleksinya di sticky note, kemudian menempelkan sesuai pertanyaan yang ada di papan tulis. Saya sangat menyenangi tentang pelajaran ini. Saya bisa mengetahui alternatif lain pekerjaan untuk orang tua saya, selain bekerja di lahan sawit, mereka juga bisa berjualan atau bercocok tanam. Dari pelaksanaan program, serta didik sangat bersemangat dalam belajar. Peralatan yang ada di sekolah juga dimanfaatkan secara maksimal. Dari proses yang telah berlangsung, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah beraganya potensi yang ada pada peserta didik, Bapak Ibu. Terkadang peserta didik memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh kita sebagai seorang guru. Dan terkadang potensi itu muncul. Kalau peserta didik kita berikan ruang untuk berekspresi. Setelah proses berjalan, guru mendiseminasikan praktik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut di dalam komunitas belajar di sekolah. Ini dilakukan agar guru bisa mendapatkan refleksi dan masukan dari guru lain untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya, menurut saya, sangat menarik sekali proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Yuda. Saya merasakan adanya relevansi antara materi yang diajarkan oleh Pak Yuda dengan kemampuan membaca dan kemampuan anak dalam melakukan presentasi. Sepertinya akan menarik jika kedepannya ada kolaborasi antara mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Demikian video penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Blimbing Hulu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia.